Siap. Masih gampang. Tapi ditanggung keamanannya aman. Sip. Itulah bapak-bapak, kami sengaja datang turun di jalan hanya sekedar untuk mengetuk hati bapak-bapak pejabat. Mengetuk hati. Tapi kami tetap sangat menghargai kepada tim keamanan. Karena sangat kondusif kami akhirnya dalam pelaksanaan demo atau aksi ini. Itu, saudara-saudara, kita tetap menunggu apa yang akan jadi keputusan. Siap. Amin. Amin. Anak ini. Sabar. Sabar, jangan narkis. Kalau narkis kita gagal. Dimohon tenang, dimohon tenang. Yang paling penting nanti kita tunggu hasilnya seperti apa. Ya, ini terkait masalah informasi saja antara Bapak Kepala Desa dengan perwakilan. Sedulur, jare bahasane banyu bening kena iwake. Ya, kanggo apa kita argumen? Kanggo apa kita debat? Kanggo apa kita menimbulkan anarkis lamun ora hasil? Ya, pengen hasil? Kuncinya aman. Pengen hasil? Hargai aparat keamanan. Siap. Saya akan masuk ke kantor desa untuk mewakili aspirasi Anda. Apa yang menjadi tuntutan Anda di tangan saya? Doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat ya, saya pesan sekali lagi, tolong beri kepercayaan kepada perwakilan kami. Kami tidak seperti orang-orang yang terlebih dahulu, bukan orang lain. Ya. Bukan seperti orang lain. Tolong beri laluan supaya kita ada keberhasilan di sini. Saya tidak mau ya memanfaatkan sampean. Saya tidak mau mengambil kesempatan apapun. Dan saya berani sumpah, berani mati untuk memperjuangkan rakyat. Baik, mari semangat. Kita akan minta waktu 15 menit untuk berbicara. 15 menit kita keluar dan lurus sini. Makanya saya mohon nunggu di sini selama 15 menit. Setuju? Terima kasih. Aku dingin, muter. Tahan. Hidup Milan! Hidup Milan! Hidup Milan! Bagus, tahan dingin. Awas, siap. Hei, gopak. Si gopak, si gopak. Masih semangat ora? Nah, on. Hidup Milan. Dua langkah. Jangan korupsi, dua langkah aja. Anarkis gagal. Sekarang. Tahan. 15 menit.